Assalamualaikum, hai semua, bertemu lagi dengan Dapur Mam Aca. Pada video kali ini, Dapur Mam Aca akan membuat minuman pembuka untuk berbuka puasa. Minuman ini selalu menjadi favorit di keluarga saya di setiap bulan puasa. Minuman itu yaitu es kopior sintetis. Es kopior sintetisnya terbuat dari agar-agar. Oke, langsung saja kita lihat bahan-bahannya. Yang pertama ada agar-agar, bisa menggunakan merek apa saja, yang penting warnanya putih atau plain. Ini saya menggunakan yang merek Ethos. Kemudian satu bungkus santan instan, atau bisa langsung menggunakan santan segar juga bisa ya. Kemudian saya tambahkan 5 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, kemudian air 3 gelas atau setara dengan 600 ml. Tidak lupa siapkan es batu 1 buah ya. Seperti ini. Oke, selanjutnya siapkan wadah untuk merebus agar-agar. Tambahkan garam, tambahkan gula pasir. Tambahkan santan instan. Tambahkan air. Dan ini simple banget ya, habis ini tinggal direbus sampai mendidih. Oke, lanjut kita rebus. Selanjutnya agar-agarnya direbus sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan kompornya. Jangan sampai agar-agarnya meluap ya. Nanti kalau ini langsung dimatikan. Oke, selanjutnya siapkan es batu sama ini tadi, agarnya yang sudah direbus. Kemudian siramkan sedikit-sedikit demi sedikit di atas es. Oke, lakukan terus sampai agar-agarnya habis ya. Dan ini nanti bentuknya menggumpal-menggumpal seperti kelapa kopior. Makanya dinamakan es kopior sintetis. Oke, ini es kopior atau es kelapa kopior sintetisnya sudah jadi. Wow, ini teksturnya seperti kelapa kopior ya. Oke, untuk penyajiannya siapkan sirup warna merah, bisa frambos atau koko pandan, kemudian air matang atau air minum, kemudian es batu secukupnya. Oke, saya ini sudah mempunyai gelas plastik ya. Ini mau saya Untuk penyajiannya, isi dulu gelasnya dengan sirup secukupnya.
Selanjutnya, ini sirupnya tak guling-guling, kemudian tambahkan dengan agar secukupnya saja. Ini biasanya saat berbuka ini langsung menikmati minuman ini dulu, kemudian untuk makannya nanti habis sholat maghrib. Kalau sudah bisa ditambahkan dengan es batu. Kalau tidak suka es batu, tidak usah ya, tidak ditambahkan es batu. Oke, kalau sudah tambahkan dengan air minum biasa seperti ini. Oke, cantik sekali dan ini sangat ekonomis. Bisa juga dijadikan sebagai ide jualan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Teksturnya mantap banget dan recommended banget buat dicoba. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super banget.